Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah melaksanakan sesi. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya sehingga ditemukan tersangka dan diharapkan. Sebesar 15 karung ya. Dan ini pemusnahan BMN merupakan hasil penindakan di bidang impor. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada saat ini Kanwil DJBJ Sumatera Utara bersama KPBBJ Teluk Nipung melaksanakan pemusnahan atas BMN hasil penindakan kepabeanan yang dilaksanakan oleh petugas Bea Cukai dan bersinergi dengan rekan-rekan dari TNI Polri maupun dari Kejaksaan serta Pemda Provinsi dan tentu dari masyarakat. Barang yang akan dimusnahkan berupa statusnya BMN hasil pendidikan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dan telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Menteri, dalam hal ini dari Kakanwil DJKN, karena terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang milik negara, pemanfaatan dilakukan oleh Menteri untuk tiga hal. Yang pertama untuk dilelang, yang kedua dimusnahkan, dan yang ketiga untuk tujuan lain.